Halo cuy, kembali lagi di channel Touch Gaming cuy. Kali ini saya ketemu orang aneh ini cuy, orang dua yang aneh ini cuy. Ini dia ini posisinya ada di bawah batu cuy. Lah itu cuy, kalian lihat sendiri kan cuy. Nah itu ada lapisan batunya cuy. Entah nih orang pakai cheat atau pakai bug cuy. Nah ini cuy, ini temannya akan naik ke atasnya cuy. Nah ini cuy, temannya naik ke atas cuy. Nah ini terus bisa, nah ini cuy, nah ini cuy bisa masuk cuy, padahal cuma ke atas doang cuy. Ini kok bisa cuy, nggak tahu ini bug apa cheat cuy. Ini tadi saya dibunuh nih orang cuy, tadi saya bingung cuy, saya cari di mana kok gak ada. Ternyata setelah saya mati ternyata di dalam batu cuy. Dia itu di dalam batu itu bisa nembak cuy. Parah cuy, ini nembak atau cheat gak tahu ini aku cuy. Ini pokoknya parah cuy. Ya tolong Garena, kalau ini bug segera diperbaiki bugnya cuy, karena dapat merugikan player Free Fire cuy. Jika ini cheat segera banet, ini dua orang cheater cuy, segera ban cuy. Nah ini sangat merugikan layar Free Fire ini cuy cuy. Nah ini dia, nah itu cuy, lihat kan cuy lapisan batunya cuy, parah parah. Nah itu tuh ngapain tuh, parah cuy pokoknya cuy, ini orang cuy. Nah ini cuy, nah ini cuy, dia akan melakukan ritual keluar cuy. Lihat aja cuy itu cuy. Nah itu cuy, kalau nggak percaya itu di dalam batu cuy, itu beneran cuy, di dalam batu cuy itu cuy. Itu ini batunya yang ada di field itu loh cuy, kalau kalian semua nggak tahu ini batu yang ada di field cuy. Nah ini dia akan keluar cuy, keluar dari batu. Nah ini cuy, dia akan keluar dari batu cuy. Nah keluarkan cuy. Nah itu temannya tiba-tiba di situ cuy, entah saya ini nggak tahu ini apa, ini dia pakai bug atau pakai cheat. Yang penting tolong Garena, kalau ini bug segera diperbaiki, kalau ini cheat segera orang dua ini dibanet cuy. Oke sekian dari video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe cuy. Bye bye cuy.